Maaf, maaf. Aku nggak sengaja, tapi kamu jangan pukul. Kamu bilang aja, aku sudah akan dengar kok. Kalau kamu bilang, wah kamu ini menjatuhkan pensilku, oh maaf, maaf, saya akan ambil. Aku akan kembalikan. Kata-kata saja aku bisa dengar kok. Candi Academy. Knowledge to inspire nation. Kita itu cenderung memperlakukan orang lain sebagaimana kita diperlakukan. Nah, ketika kita biasanya ditegur itu dengan lembut. Ketika kita biasanya ditegur itu tidak secara langsung. Kita juga menegur orang lain dengan lembut. Kita juga punya kesabaran ketika kita melihat orang lain melakukan hal yang menurut kita tidak betul, kita tidak spontan menegur, kita akan tunggu. Kemudian setelah jeda atau setelah sendiri kita bertanya, kenapa ya kamu tadi kok begini, kamu kok tadi melakukan itu. Sebaliknya, ketika anak terutama sejak kecil, lingkungannya itu adalah lingkungan yang berbudaya dengan fisik. Maksud saya, ketika anak dia tumbuh di lingkungan yang bereaksi menggunakan aktivitas fisik untuk menegur. Misalnya, ketika ada hal yang dirasa salah dilakukan oleh anak ini, secara spontan orang tuanya langsung plak gitu memukul anaknya. Atau spontan langsung dicubit tanpa peringatan, tanpa dialog. Anak ini belajar bahwa ketika dia melihat ada sesuatu hal yang tidak seharusnya demikian, atau ketika melihat orang yang melakukan satu kesalahan menurut dia, langsung anak ini melakukan hukuman fisik. Langsung berupa reaksi fisik. Entah memukul, entah mencubit, menendang, menyerang. Karena anak ini menganggap itu adalah reaksi yang wajar. Itu adalah tindakan yang harus dia lakukan demi kebaikan anak yang tadi untuk membetulkan tindakan keliru dari anak yang tadi. Hal seperti ini terjadi di beberapa keluarga. Sekarang kita melihatnya. Sekarang kita konsentrasi melihat bagaimana anak ini sebagai generasi muda, sebagai penerus bangsa, atau bahkan juga sebagai orang yang tidak bersalah. Karena anak ini kan tidak bisa memilih di mana dia dilahirkan, di tempat di mana dia ditetapkan oleh Tuhan untuk berada, berkembang, bertumbuh. Di tengah lingkungan yang bagaimana? Kita sebagai orang tua, ketika anak kita cerita bagaimana temannya itu suka menyerang secara fisik, suka melakukan reaksi dengan hukuman fisik kepada orang lain, kita boleh loh cerita tentang apa yang saya sampaikan tadi kepada anak. Karena walaupun usianya masih muda, saya yakin anak itu, anak kita itu bisa memikirkan dan berefleksi. Kasihan loh Dek sebetulnya. Kalau anak itu dia suka memukul, kira-kira menurut kamu, anak itu juga suka dipukul atau tidak? Nah, kalau adik kan enggak suka memukul, karena orang tuanya adik tidak suka memukul adik. Ada tahapan-tahapannya deh ketika seseorang itu ditegur. Boleh menegur orang lain, membetulkan tindakan yang salah itu juga perbuatan yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi ada caranya. Jadi, mungkin pertama ketika
lihat orang berbuat salah, kita tegur secara pelan dulu. Kalau kamu melakukan itu tadi, apakah itu tidak merugikan orang lain? Enggak langsung dipukul. Adik ingat ya, kemarin itu kan kita ke lift, kita ke mall, kita naik ke lantai atas pakai lift. Kemudian adik pencet semua tombol lift. Mama kan enggak langsung pukul adik. Kemudian mama bilang, "Dek, kalau kamu pencetin semua tombol itu, lift ini akan berhenti di setiap lantai. Orang yang di lantai atas, yang menunggu lift ini, kan lama sekali gak nyampe-nyampe. Itu orang lain, kita juga rugi loh. Kan kita juga gak nyampe-nyampe ke atas. Kita tunggu tiap lantai, buka dulu pintunya, tutup lagi. Lantai ke atasnya, buka pintunya, tutup lagi." Setiap orang itu bisa berbuat salah. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi ketika kamu melihat orang lain yang berbuat salah, seperti kamu juga kan tidak sengaja bisa iseng berbuat salah, melakukan hal yang tidak perlu. Nah, bisa juga kan disampaikan, jangan gitu. Gimana kalau kamu besok ngomong sama temanmu yang suka memukul itu? Iya, memang anak itu, temanmu yang lain lagi itu memang berbuat hal yang gak perlu. Harusnya tidak begitu. Tetapi kamu ngomong aja, tegur aja dengan kata-kata. Gak perlu dipukul langsung. Orang itu bisa belajar kok dari teguran. Kamu jangan langsung pukul, karena kalau mukul itu kan kamu sendiri gak mau kan dipukul. Kalau dipukul kan sakit, kasihan juga kan. Nah, terus yang kedua, kamu bisa bilang sama temanmu itu, kalau semua-semua dipukul, orang itu gak tahu salahnya itu salah yang kecil atau besar, salahnya itu ringan atau berat. Kalau sudah melakukan kesalahan yang sama lagi dan lagi, kamu juga sebetulnya tidak boleh memukul. Kamu bisa laporkan ke ibu guru. Kamu bisa cerita ke mamanya. Ya. Jadi dek, kalau anak itu suka memukul, kayaknya dia di rumah juga suka dipukul deh sama papanya. Kasian ya. Nah, adik jangan balas memukul. Adik sampaikan kepada anak itu, kamu jangan memukul. Kalau kamu tidak memukul, kamu tidak akan dipukul oleh orang. Jadi orang itu melakukan sesuatu itu seperti menabur dan menuai. Kalau dia tidak mau dipukul, jangan memukul. Nah, iya dek ya. Jadi ketika besok kamu bertemu dengan anak itu dan anak itu memukul kamu, apa yang harus kamu lakukan? Kamu bilang ke dia, jangan pukul langsung. Kenapa? Kamu maunya apa? Apa? Aku berbuat salah. Kalau kamu tidak berani ngomong atau kalau anak itu tambah marah, ketika kamu dipukul, laporkan ke ibu guru. Langsung bilang, ibu guru, saya dipukul. Saya enggak tahu kenapa. Atau kalau misalnya kamu gak sengaja, misalnya nyenggol kertasnya dia sampai jatuh atau pensilnya jatuh. Nah, kamu dipukul. Maaf, maaf, aku gak sengaja tapi kamu jangan pukul. Kamu bilang aja, aku sudah akan dengar kok. Kalau kamu bilang, wah kamu ini menjatuhkan pensilku. Oh maaf, maaf, saya akan ambil. Aku akan kembalikan. Kata-kata saja aku bisa dengar kok. Sebaliknya ya dek, kamu kasih contoh dia juga. Ketika dia melakukan hal yang salah, kamu boleh bilang gini, kamu sudah menyenggol mainanku atau kamu menjatuhkan mainanku. Lain kali jangan lagi ya, aku tidak memukul kamu. Aku cuma kasih tahu kamu. Nah, kasih tahu saja. Dengan memberitahu, itu juga mengingatkan. Tidak perlu memukul. Begitu. Itu ya, dek. Jadi,
tidak perlu memukul. Katakan kepada anak itu sekali lagi, tidak perlu memukul, cukup kamu peringatkan, cukup kamu berkata bahwa kamu tidak boleh gitu, ya, dan minta maaf. Oke. Okay.